Halo semuanya, kembali lagi di channel Asad Kulhak dan kita kembali lagi bermain Timnas Indonesia Career Mode di FIFA 22. Oke, jadi untuk episode kali ini kita bakal berhadapan dengan Brunei Darussalam. Jadi ini adalah pertandingan ketiga kita di fase grup AFF 2022 ya di sini. Oke, kemarin kita udah menghadapi Vietnam dan hasilnya memang nggak bagus ya, kita kalah tapi dengan skor yang tipis. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat ya, kita juga memberikan perlawanan yang cukup lah untuk Vietnam, tapi memang ya seperti yang kalian tahu lah, Vietnam di sini adalah tim terkuat bisa dibilang, dan mereka sekarang udah mengumpulkan 6 poin sementara Indonesia ada 3 poin. Jadi di sini kesempatan kita untuk mengumpulkan 3 poin lagi dengan mengalahkan Brunei Darussalam. Oke, dan untuk seperti biasa kita bakal pakai jersey home di sini, dan untuk kali ini kita bakal duetkan Ryuji Otomo dengan kali ini bakal masuk si Elkan Baget. Mungkin kita ganti dulu si Farudin, ini ganti aja Rizky Rido. Evan Dimas juga kita ganti sama Kadek Agung, kemudian Igbo Nevo saya naikkan si Ryuji Otomo, dan Egi Maulana Fikri atau Ricky Kambuaya aja dulu ganti ya. Stamina masalahnya nih. Di Witan juga saya coba mungkin di kiri ya. Ini kemudian Irfan Jaya juga kita ganti dulu karena staminanya cuy. Mungkin di babak kedua bisa kita mainkan. Di sini masukkan aja Rumah Kick dulu. Dan untuk striker kali ini Dedik Setiawan aja. Aryudo ganti Dedik dulu ya. Aryudo saya bawa dulu aja di bench. Nadeo mungkin kita coba Hernando kali ini, kasih kesempatan untuk Hernando. Dan untuk left back kita masih tetap Pratama Arhan, kemudian juga untuk right back masih Asnawi. Gak susah sih. Ini Dewangga bisa left back kan? Kita juga. Ya, tapi nggak apa-apa lah, Arhan dulu dah. Asnawi kapten tetap, staminanya walaupun nggak penuh tapi kita tetap aja percayakan untuk Asnawi. Dan kita gas aja ke pertandingan. Play, let's go. Kali ini tetap Ezra Walian ya, starter. Dan ini dia Timnas Indonesia. Akan berhadapan dengan Wait, belum ganti scoreboard kita ini. Scoreboardnya saya lupa lagi. Saya ganti ke AFF dulu. Ini masih pakai scoreboard default masalahnya. Oke. AFF Suzuki Cup Match Day ketiga mempertemukan Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Forza Indonesia, let's go. Dan ini dia untuk klasemen sementara, Brunei sendiri sih posisi terbawah ya dengan sekali kekalahan, dan ini kalau kalah lagi udah dua kali, berarti dia tim paling banyak kalahnya di kompetisi ini. Kalau misalnya kalah, tapi kalau menang sih ya dapat 3 poin, bro. Oke, itu dia tadi lagu Indonesia Raya, bro, yang saya masukkan sendiri karena tentu saja di FIFA tidak ada anthemnya. Oke, ini dia untuk starting 11 dari Indonesia. Ada Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Elkan Baget, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Rame Rumakik, Rahmat Irianto, Kadek Agung, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, dan Ezra Walian. Masih menggunakan formasi yang sama. Dan ini dia
baru kali ini Nadewa lagi, maksudnya Hernando ya main. Kalau kita lihat face-nya Ezra di sini, ini bagus sih, lebih bagus di sini dibanding yang di PES. Real face-nya ya. Kalau di PES sih saya nggak terlalu suka, tapi selebihnya seperti Egy dan lain-lain itu di PES bagus semua. Spike ball Kiah. Wow, satu striker dia Brunei. Nah ini dia. Sesaat lagi kita mulai pertandingannya antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Let's go, kick off babak pertama. Tara Zain. Adi Said. Oke, Egy Maulana Fikri. Kasih langsung ke Witan Sulaiman. Baik sekali. Witan. Coba syuting. Witan! Oh my God, gol cepat dari Indonesia. Berkat Witan Sulaiman, bro. Waduh, menit ketiga. Sudah langsung mencetak gol. Seorang dari Witan Sulaiman. Luar biasa. Kita lihat tadi memanfaatkan kecepatan dari Witan Sulaiman di sisi kiri. Sepertinya keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Sintayong untuk menaruh Witan di left wing sekarang. Terbukti langsung memberikan kontribusi di menit-menit awal. Satu gol untuk Timnas Indonesia. Wah, wow, senang banget Sintayongnya. Gemuk banget Sintayong sini. Dan Sulaiman. Luar biasa, bro. Oke, okay. Azwan Rahman. Pratama Arhan. Lagi-lagi kasih Witan, bro. Oke, okay, nice. Ewangga. Elkan Baget. Nawi. Rahmat Irianto. Egy Maulana Fikri. Ewangga. Rahmat Irianto lagi, bro. Ramai rumah kick. Ezra Walian. Kasih ke Egy Maulana Fikri. Baik sekali Egy. Kontrol bola. Aduh. Oke, Pratama Arhan. Nice. Kadek Agung sekarang. Egy. Ezra Walian. Coba shooting. Dan oh my God. Dua gol Indonesia. Ezra Walian kali ini. Luar biasa Mas Ezra. Lihat. Oke, kali ini Timnas mainnya bagus sih. Baik sekali, bro. Luar biasa Timnas Indonesia. Baik. Azwan. Oke, Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, Ramai Rumakik, Kadek Agung, ayo kita bantai saja ini. Oke, Ezra Walian, coba syuting. Di blok bro, dapat lagi Ezra, bagus sekali. Nawi. Ah, oh, shit, Rahmat Irianto tadi kehilangan bola. Oh, ya. Oh, Kadek Agung. Coba juga shot Kadek Agung. Elmi Zambin. Oke, Dewa Angga. Kitan. Egy Maulana Fikri. Oh. Oke, okay, Kadek Agung. Nah, Ahmad Rianto. Ya ampun. Witan! Ah! Sarazen.
Oke, Kadek Agung. Waduh, kehilangan bola. Egi. Ezra. Oi, baik sekali. Egi Maulana Fikri. Waduh. Ah, 3-0 sih enak sih Pak ini. Maksudnya udah bisa, mungkin kita langsung rotasi aja, ganti pemain nih, pemain-pemain inti kita ganti dulu. Nice, Arhan, good job. Dan good. Egi Maulana Fikri, Ezra Walian lagi coy. Angkat bro Ezra, Kadek Agung. No. Ah, sorry sih, sorry sih. Kartu kuning sih Egi kayaknya. Ah, pelanggaran. Oh, ini kartu kuning sih. M. Sayang sekali. Dari belakang sih itu, Pak. Tekal dari belakang, bro Antum. Ah, mana sih? Oke, okay, rame rumah kick. Kadek Agung. Makik lagi cuy. Nah, Kadek Agung bro. Waduh, waduh, waduh. Ah, Egi. Egi, no. Ayo, Witan. Baik sekali Witan. Kasih ke Ezra tengah tuh. Ezra Walian. Luar biasa Ezra. Brace dia. Wow. Ezra Walian. 3-0. Bisa lah di babak kedua kita ganti udah pemain-pemain inti kita. Seperti Egi ini mesti diistirahatin sih. Dan mungkin saya bakal mainkan Witan di camp ya. Kemudian kasih ke kiri si Yudo. Ezra kita mainkan aja juga. Karena sebenarnya kalau striker sih kita kan punya 3 lah. Lumayan. Ini rumah kick, kita mainkan full aja dah. Azwan. Oke, okay. Out-out. Fatah Marhan. Adek Agung. Tan. Adek Agung lagi bro. Ya ampun. Oh, Arhan. Oke. Okay. Amadirianto. Egi. Witan Sulaiman. Ah, Ezra lagi hat-trick, bro. Ezra Walian. Terlalu OP Ezra Walian di sini, bro. Luar biasa. Seandainya di relief kayak gini, Ezra, ya. Gila. Baik sekali. Lagi-lagi, ini Witan sih bagus banget di winger kiri ya. Mungkin bakal permanen sih, kasih di kiri aja Witan. Irfan Jaya di kanan. Great finish bro. Good job. Oke, ganti aja dah ya. Ini Ezra bisa, oh nggak bisa ya. Saya pikir bisa camp. Kemudian Fahrudin ada bisa gelandang lagi nggak sih? Selain Kambuaya ini. Nggak ada ya. Apa Kambuaya saya mainkan tengah nih? Kem. Ya coba dah Ricky Kambuaya di sini. Kemudian Kadek Agung. Saya ini aja. Nah, Ramatirianto kita ganti dengan Yudo dah di kiri ya. Ezra main full aja. Satu lagi nih. Arhan kita ganti aja ya. Kasih Dewangga di kiri kan bisa left back juga Dewangga ya. Ini Arhan kita istirahatkan aja dulu. Mainkan si Biju Tomo di sini. Oke. Okay. Oke, pergantian pemain sekaligus. Udah percaya diri banget kita ya karena udah 4-0 juga di babak pertama. Ya harusnya sih
bisa menang kita. Oke, itu dia babak kedua selesai. Babak pertama selesai maksudnya ya. Jadi baru masuk ini pemain udah langsung habis babak pertama. Sebenarnya saya nggak pengen ganti Witan di kiri tadi sih, tapi ya demi stamina ini kita hemat-hemat aja dulu staminanya. Apalagi Egy udah kartu kuning tadi pak, jadi jangan sampai dia nggak sengaja kena kartu merah. Oke, kita mulai babak kedua bro. Apakah bisa nambah gol ini? Yudo, Egy Kambuaya, Adek Agung, Witan Sulaiman. Nice, Ricky Kambuaya lagi coy. Ezra Walian. Ezra. Masih. Oh, oke. Okay. Najib Tarif. Waduh. Najib Tarif. Wow, apa itu sih? Luar biasa. Corner kick. Wow. Ryu Tomo, Adek Agung. Nawi Mangko Alam. Regi Kambuaya. Witan Sulaiman. Yudo. Ezra. Oke, Yudo lagi, Pak. Tengah itu Witan, bro, kosong, bro. Witan coba syuting lagi. Adek Agung coba syuting juga. Sayang sekali. Kali ini si nyaring. Masih bisa menyelamatkan bola tadi. Ayo Indonesia 5 gol lah. Bisa lah ini 5 gol bro. Bro. Ezra Walian. Ezra. Ah. Azwan Rahman. Oke Asnawi. Pengen ganti Asnawi sih. Cuman gak ada yang bisa right back lagi nih. Yudo. Angkat ke depan ada Ricky Kambuaya di sana. Ricky Kambuaya. Gagal 5 gol saudara-saudara. Tuh. Hanif Amir. Helmi. Oh. Oke, Witan. Nah, masuk nih Kambuaya. Iyo. Oh. Waduh, tendangannya kok kayak gitu, Bang? No. Tidak begitu, wey. Kenapa tendangannya seperti itu? Astaga. Witan, ya ampun. Najib. Azwan Rahman. Oke, okay. Najib. No, no, jangan sampai kebobolan kita ya. Tolong. Clean sheet lah. Nawi, oke okay, nice. Elkan Baget. Adek Agung, bro. Habis stamina-nya ke Adek Agung.
Lagi kan buaya kasih melebar ke, oh maksudnya tadi ke rumah kick. Oh tidak offset ternyata. Come on, rame rumah kick. Yo, rumah kick. Ramai rumah kick. Mencetak gol kelima untuk timnas Indonesia. Luar biasa timnas kali ini. Ini kemenangan terbesar kita sejauh ini, bro. Antik sekali umpan dari Ezra Walian. Kena tiang sih, hampir nggak masuk sebenarnya. Kena tiang ya. Waduh. Oke, udah 6 poin kita ini, bro. Azwan Rahman. Nah, Kadek Agung, Yudo maksudnya. Trolian lagi-lagi timnas Indonesia. Lalu menekan ini. Berikan serangan kepada Brunei Darussalam. Witan Sulaiman coba shooting. Witan. Nah, Elkan. Bagus sekali Elkan tadi. Baik. Abdul. Oke. Oh. Ada kagum, bro. Witan Sulaiman, cuy. Yudo, come on. Ah, Ricky Kambuaya. Kosong itu sisi kanan ada ramai ru. Wah. Lebih dulu kipernya, Pak. Hadi Said. Hanif. Waduh. Abdul Muiziza. Kadek Agung. Come on. Ricky Kambuaya. Ayolah. Wish. Kartu kuning, bro. Keras itu. Akan. Oke, itu dia. Full time, bro. Wah, gila. Nggak nyangka saya bisa Ezra yang hat-trick. Luar biasa sih Ezra Walian. Dan tentu saja saya benar-benar senang banget Witan tadi di posisi winger kiri ya. Benar-benar ngaruh banget di situ, Pak. Udah kena mental Brunei nih pas gol cepatnya yang pertama tadi si Witan kan. Nah ini gol keduanya Indonesia melalui kaki kanannya Ezra Walian. Luar biasa, bro. Yes. Waduh, Egi tadi. Si kartu kuning itu. 17 shot. 54% position. Brunei cuma 1 shot doang. Kita ada... Oh, mereka 5 save ya. Kemudian non-target kita ada 10. 2 off target, 5 di block. Defendingnya itu ya mereka 5 save, nggak ada save sama sekali dari kiper timnas ya, karena memang nggak ada serangan juga dari Brunei. Dan man of the match sudah jelas ya, Ezra 10,0 match rating, 3 gol 1 assist. Kemudian juga Witan Sulaiman baik banget, 1 gol 2 assist, 10,0 juga. Kadek Agung 8,7, Kamerun Maki 8,6. Luar biasa timnas. Wow. Kita advance dulu. Dan Malaysia kalah 1-2 dari Thailand. Singapura satu sama atas Vietnam. Nice, ditahan imbang si Vietnam ya. Bagus sekali Singapura. Oh, wah kalah dong. Ya ampun. Oh, Vietnam udah... Oh, enggak. Vietnam udah 10 poin karena imbang sekali, kemudian menang sekali ya. Jadi totalnya 10. Jadi total mainnya itu dia udah 4 kali. 3 kali menang, 1 kali imbang, belum pernah kalah. Yang tadi yang pas kita lihat baru-baru ini tuh...
pertandingannya dengan Singapura imbang, habis itu dia main lagi terus menang ya. Kayaknya sih lawan lawan siapa dia ya? Soalnya kan yang lain ini baru 3 pertandingan semua nih. Filipina, Brunei baru 3 pertandingan kan? Bentar, ada di sini seharusnya nih. Oh, lawan Filipina ya. Dia menang lawan Filipina. Oke. Kemudian di sebelah sendiri yang paling tinggi poinnya itu Myanmar 9 poin. Wow. Thailand di posisi kedua, 7 poin. Bahkan Thailand udah 4 kali pertandingan. Myanmar belum pernah kalah sama sekali, belum pernah imbang, masih bersih dia. Nah, top scorer nih kita lihat nih. Ezra ya sekarang ya. Wah, baik sekali. Kambuaya 2 gol. Baru 2 pemain yang mencetak 3 gol nih. Ezra sama Maranon. Asis Asnawi Mangkualam 2 asis. Ezra juga, Holtman juga ternyata 2 asis. Banyak sih 2 asis. Oke, save dulu dah. Ya, jadi mungkin itu aja ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah menonton, yang udah like, share, thank you banget. Dan tentu saja untuk series timnas ini, karena kemarin udah sepakat, kita udah hasil polling itu jam 5 sore Wita itu bakal tayang timnasnya. Jadi sekarang timnas itu kita jadwalkan di jam 5 sore Wita ya. Jadi kalau WIB itu jam 4 sore. Jadi udah sepakat kemarin di hasil polling, lebih banyak yang milih jam 5 Wita gitu ya. Jadi kalian tunggu aja di situ, dan mulai episode ini itu bakal tayang di pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kalau WIB itu sekali lagi pukul 4 sore ya. Jadi itu aja mungkin. Thank you banget sekali lagi. Yang belum like silahkan di like dulu, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Thank you banget, dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye bye.